Yo mamin, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. So guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian salah satu livery hasil karya gue ya cuy. By the way, ini livery untuk memperingati anniversary grup Real Racing Greetings ya. Jadi untuk ubahannya di sini lumayan banyak cuy. Untuk file-filenya itu nanti gue sertakan semua, dan untuk cara pemasangannya juga nanti gue akan jelaskan sedikit ya. Langsung aja kita lihat untuk livery-nya. Basically ini livery standar bawaan mobil, cuma di sini gue tambahin beberapa aksen aja ya. Kayak di atasnya, di atapnya ada burung Garuda, terus nomor mobilnya tuh gue ganti 03 karena anniversary ketiga grup Real Racing Greetings ya ini. Terus gue tambahin kayak barong-barongan gitu cuy. Untuk pelek gue ganti model punya Porsche 935. Terus untuk livery peleknya juga gue pakai yang warna spiral merah putih kayak gini. Bannya gue pakai Hankook. Kacanya gue ganti juga pakai yang 40% warna merah. Banner kacanya tuh di depan gue ganti pakai tulisan Indonesia ya, karena ini temanya grup Real Racing Indonesia cuy. Terus ambientnya di sini lampu kolong gue pakai warna merah juga cuy. Overall untuk livery sebenarnya simpel aja ya, tempel-tempelan aja cuy. Ini livery original yang nomor 22 kalau gue nggak salah. Nah ini nanti ada beberapa file kayak pemasangan Windows, terus ada banner ya, itu namanya banner tuh yang Indonesia tuh itu namanya banner Windows cuy. Nah, ini gue juga udah pernah share untuk si file dari Windowsnya. Kacanya ini warna merah kayak gini. Untuk interior kita nggak ganti ya, nggak ganti warna. Sebenarnya dia warna aslinya warna hitam gitu cuy, cuma karena si jendelanya warna kacanya ini, kaca filmnya warna merah, jadi kayak warna merah dalemannya. Langsung aja kalian kalau mau download, linknya seperti biasa di kolom deskripsi video. Dan untuk cara pemasangannya bisa lihat tutorial juga, tutorial cara pemasangannya ada di deskripsi video cuy. Dan di sini gua akan kasih sedikit aja ya, mungkin singkat aja cuy, soalnya kalau kita bikin tutorial dari awal tuh lumayan banyak cuy yang diganti. Oke, langsung aja kita lihat di sini filenya. Kalau kalian download langsung kalian ekstrak aja, nanti kalian akan dapatkan beberapa file kayak gini cuy. Jadi yang pertama ini adalah livery-nya, livery untuk mobil yang nomor 22. Terus ini adalah untuk modeling dari si peleknya cuy, sama livery peleknya ya, warna merah putih itu spiral. Ini adalah ambient shadow, itu lampu kolong. Terus itu pelek, yang Windows banner nih, yang nomor 2 sama nomor 5 ya, yang kalian ganti itu yang tadi logo Indonesia nya. Jadi kalian nanti tinggal rename aja ya untuk modnya. Jangan lupa file originalnya tuh harus kalian backup cuy. Sekali lagi, backup file original. Gua nggak mau tahu kalau ada yang hilang. Oke, ini dia untuk file livery-nya ya. Ada di folder livery. Mobilnya tuh Porsche 911 GT2 RS Club Sport yang 2019. Terus ini yang kalian ganti ya, ini untuk modeling si apa namanya swipe peleknya. Terus ini livery pelek dan livery blurnya masih di folder yang sama. Lalu kalian masuk ke folder common. Di folder common ini ada beberapa file yang kita ganti. Yang pertama itu ambient shadow. Ambient shadow itu ada di sini cuy, di folder common. Ini dia untuk lampu kolongnya ya, yang warna merah tadi. Terus ada ban, tires. Gue pakai Hankook ya. Ini originalnya punya Michelin tapi gue ganti Hankook. Nah itu kalian bisa ganti juga sama. Lalu untuk car windows yang 02 sama banner. Dah, jadi itu aja, banner 2 sama banner 5 ya. Ini khusus mobil ini banner 2 banner 5. Oke, jadi simple aja cara penggantiannya. Kalian bisa simak tutornya di kolom deskripsi untuk yang lebih jelasnya ya. Itu tadi secara singkat aja cuy.
So, sekali lagi thank you buat yang udah join. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya, cuy. Sekali lagi, selamat anniversary untuk grup Real Racing Greetings Indonesia. Sukses terus, semoga grupnya selalu kondusif dan makin ramai juga, cuy. See you next to video.